Beginilah keseruan Pacu Itia yang digelar di lokasi finish Tour de Singkarak etape 1 Ngalau Indah Kota Payakumbuh. Belasan itik dari berbagai kecamatan di Kota Payakumbuh saling berjibaku untuk menjadi yang terdepan. Menariknya, setelah itik sampai di garis finish, langsung disambut oleh peserta Tour de Singkarak yang berada di urutan terdepan. Tak ayal, ratusan penonton menyambut dengan sorak-sorai pemenang dari kedua perlombaan tersebut. Ketua Porti Luhak 50 Sutan Bandaro mengatakan, dengan dilibatkannya Pacu Itik dalam event internasional ini, kedepannya kegiatan ini akan semakin berkembang dan dikenal oleh dunia luar. Alunan musik talempong yang dimainkan oleh seniman-seniman terbaik Kota Payakumbuh juga semakin menghangatkan lokasi finish. Dari Payakumbuh, Alda Ferry, Padang TV.